adalah salah satu usaha di mana kita book to screen ni, maknanya kita memfilmkan, kita dapat kerjasama dengan penulis buku satu filem yang kita rasa cukup bermutu dan patut ditonton oleh semua rakyat Malaysia. Dimaklumkan bahawa sesi penggambaran super telefilm Bangkitkan Aku Kembali akan mula 13 Jun dan mengambil masa selama 2 minggu. Saya percaya pemikiran karya ini lebih banyak peluang, pengarahan dan penghasilan kandungan kreatif novel ke arah platform skrin seterusnya, menyemarakkan lagi industri perfilman negara. Sebenarnya dalam cerita Bangkitkan Aku Kembali ini, saya rasa saya yang bertuah. Sebab dia ceritanya terlalu berbeza daripada cerita genre seram yang lain. Jadi saya dipilih dan mula-mula saya tak baca pun. Selepas saya memahami cerita plot-plot dia, saya rasa cerita ni ada wow factor. Jadi melalui itulah saya terpanggil nak jumpa dengan penulis skrip sendiri, berbincang. Dan kami ada masalah pada mulanya sebab pemilihan pelakon. Pelakon yang ada dalam cerita ni memang kena tough-tough. Jadi terima kasih kepada pelakon yang datang. Memang I love you all semua, memang yang terbaik. Dan cerita ini tidak akan terjadi dengan baiknya kerana saya ada tim yang kuat. Wani Wax, Olan Lam dan sana, my team semua, kamera, abang editor saya. Jadi ada beberapa benda yang saya dah touch. Dan saya nak cerita ini yang apabila penonton-penonton ni, dia akan rasa wow, this is karya. Kenapa kita perlu lihat cerita ni, apa adaptasi novel ni? Kerana ini adalah sebuah adaptasi novel daripada novel pemenang anugerah buku negara novel kategori seram tahun 2018. Dan pada pendapat saya, dan saya nampak dia ada dia punya own segment market dia, peminat-peminat novel tu sendiri yang amat meminati karya seram ni. Dan kebetulan akak Sofilia ni memang selalu menerbitkan novel-novel seram, yang mana berdua tahun berturut-turut. Actually pada tahun 2017 pun Sofilia memenangi satu lagi novel seram bagi anugerah buku negara. Sebab tu bila kita orang dapatkan naskah Bangkitkan Aku Kembali ini, kita orang sangat tertarik ya, untuk book to screen kan cerita ni ke filem. Bangkitkan Aku Kembali adalah satu naskah yang saya hasilkan ketika ke Bukit Tinggi Indonesia. Dan sepanjang saya menghasilkan naskah manuskrip ataupun novel Bangkitkan Aku Kembali, ada pelbagai perkara-perkara mistik yang terjadi, di antaranya di kilang cetak sendiri. Pekerja itu sendiri melihat keadaan mistik itu sendiri, di mana buku yang teratas sekali diselak seolah-olah ada seseorang yang sedang membacanya. Kemudian dari segi satu sudut yang lain, apabila saya telah menghasilkan skrip Bangkitkan Aku Kembali, saya berhubung dengan Pak Sultan yang berada di Indonesia, di mana cerita ini saya adun. Dan saya, apa yang menjadi kejutan pada saya adalah watak suri itu sendiri adalah pemilik makam yang saya tengok di sebelah homestay itu. Jadi pada saya ini satu naskah yang sangat berat, yang seolah-olah satu naskah deja vu yang saya hasilkan semula daripada kisah yang sebelumnya. Bila Dayan dapat tahu cerita ni, Dayan memegang watak sebagai Haida, bila Dayan baca skrip ni, cerita ni agak memberi kelainan kepada watak-watak yang sebelum ni Dayan pernah lakukan dalam cerita heavy seram. Ni adalah pertama kali untuk Dayan. And bila baca, watak tu sangat berat sebenarnya. Sangat berat dari segi emosi, sebab dia adalah pembawa kepada cerita ni. Keseluruhan cerita ni adalah dia lah pembawa. Jadi bagi Dayan agak heavy untuk Dayan sebab banyak memainkan ekspresi, banyak main dalam. Jadi Dayan harap Dayan dapat memberi yang terbaik kepada semua penonton dan juga of course kepada scriptwriter penulis novel kita. Dia mesti dah harapkan yang terbaik sebab novel pun pernah menang novel yang terbaik. Jadi kita akan cuba sedaya upaya membuatkan cerita ni menjadi yang terbaik juga.